إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021 atau tepatnya kemarin ketika saya sedang bersiap-siap untuk menuju ke tempat kerja, kemudian mendapati salah satu chat di sebuah grup yang menginformasikan bahwa ternyata pada hari tersebut adalah hari libur. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba untuk mengingat-ingat kira-kira hari libur ini karena apa? Maka saya tidak mendapatkan hari libur yang berkaitan dengan bulan Maret. Saya kemudian mengingat ternyata kita sekarang masih berada di penghujung bulan Rajab. Maka kemudian saya langsung teringat sebuah momen, sebuah peristiwa yang sangat monumental dalam sejarah kenabian. Sebuah perjalanan yang dilakoni oleh seorang hamba yang mulia dari satu bumi ke bumi yang lain dan dari salah satu tempat di muka bumi ini menembus 7 lapis langit. Itulah perjalanan yang sangat fenomenal hanya dalam hitungan 1 malam jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dan menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa yang terjadi di tahun 10 kenabian atau kurang lebih 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus rela untuk meninggalkan kota kelahirannya berhijrah menuju kota Madinah yang diberkahi. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Peristiwa ini seolah menghantarkan akal pikir manusia yang seolah tidak dapat mencerna dengan baik bagaimana maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan seorang hambanya hanya pada 1 malam dengan ruh dan jasadnya sekaligus. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu surah di dalam Al-Qur'an. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basyur. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat yang pertama. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu peristiwa yang besar yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan ada hikmah besar yang juga dari peristiwa tersebut. Salah satu hikmah terbesar dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tempat yang agung, tempat yang mulia yang menjadi berkumpulnya para nabi dan rasul, yaitu negeri Al-Quds, negeri yang suci. Tempat ini merupakan satu bagian dari bumi Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikanlah kata Allah Subhanahu wa taala, allazi barakna haulahu, negeri itu yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian dari kita masih belum mendengarkan dengan cermat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan keberkahan negeri Al-Quds, negeri yang penuh limpahan berkah, negeri yang berulang kata dan ucap di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai negeri yang diberkahi. Maka alangkah baiknya pada momentum peringatan atau peristiwa Isra dan Mi'raj yang penuh dengan nilai-nilai iman dan perjuangan tersebut, untuk kita mengingatkan tentang keagungan, kemuliaan tempat yang disinggahi oleh Nabiullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, yang hari ini menjadi negeri perjuangan, negeri para syuhada, dan negeri yang penduduknya menuntut kepada dunia untuk ditegakkannya keadilan. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keagungan daripada negeri Al-Quds, tempat yang menjadi persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, adalah bahwa negeri ini merupakan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dua nabinya dari kejahatan dan keburukan umatnya. Nabi ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Lut alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa najjaynahu walutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin." Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahi untuk sekalian manusia. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-71. Kemudian yang kedua, jemaah yang berbahagia, keagungan daripada negeri Al-Quds, negeri yang suci yang disinggahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, adalah bahwa negeri ini merupakan tanah keberkahan di mana Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada kaum Nabi Musa alaihissalam ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-137, wa awrasnal qaumal ladzi kanu yastad'afun masyariqal ardu wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami berikan keberkahan kepadanya. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian yang ketiga, di antara keagungan daripada negeri Al-Quds, negeri yang hari ini kita kenal dengan Palestina, bahwa negeri ini merupakan tempat hembusan angin yang sangat kencang yang telah Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk Nabi Sulaiman sebagai sebuah keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-81, "Li Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha." Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang telah kami memberkahinya. Yang keempat, jemaah yang berbahagia, keagungan daripada negeri Al-Quds adalah negeri tersebut dahulu kala menjadi tempat yang Allah perintahkan kepada manusia untuk berjalan dan masuk di dalamnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan keamanan bagi yang memasuki negeri ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Sabah ayat yang ke-18, "Siru fiha layalia wa ayyaman aminin." Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan penuh rasa aman. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah empat keagungan daripada negeri Al-Quds, negeri Palestina, negeri yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, negeri yang menjadi tempat persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya, yang menjadikan satu mukjizat terbesar yang telah Allah karuniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam. Semoga hari peristiwa besar dan bersejarah tersebut terus kita ingat, dan semoga kita mendapatkan atau dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang penting
daripada peristiwa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukru lahu ala tawfiqi wa amtinan wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna sayyidina wa nabiyina muhammadan abduhu wa rasulahu adda'i ila ridwani lama salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, negeri Al-Quds adalah negeri yang penuh dengan keberkahan. Al-Quds adalah negeri tempat beradanya kiblat yang pertama dari kaum muslimin. Al-Quds adalah negeri yang menjadi mata air dan sumber kemenangan perjuangan bagi insan-insan yang senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Quds manusia akan ditebar, dan dari bumi Al-Quds pula manusia akan dikumpulkan. Maka jadikanlah momentum perjalanan Isra dan Mi'raj yang dilakoni oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembalinya negeri penuh berkat tersebut ke pangkuan kaum muslimin. Dengarkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perintah untuk kita bisa solat di atas tanah kemuliaan tersebut. Baitul Maqdis adalah tanah tempat manusia ditebar dan tanah tempat manusia akan dikumpulkan. Maka datangilah Baitul Maqdis. Datanglah ke Baitul Maqdis, datanglah ke Palestina untuk engkau salat di atasnya. Karena salat satu kali di dalamnya sama dengan 1000 salat di luar tanah Baitul Maqdis. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup dari khutbah yang mulia ini, marilah kita memperbanyak berdoa pada hari yang mulia dan agung ini, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi pelanjut risalah perjuangan Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Sebuah perjalanan yang bukan perjalanan biasa, tetapi perjalanan yang penuh nilai perjuangan, pengorbanan, serta nilai iman dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lama salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.